Yo, halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan, dan kali ini kita bakal main game Final Gear lagi, ya kan? Oke, jadi di sini saya bakal ngasih tips buat kalian ngelarin Evelyn Story yang chapter 6, cuy. Oke, jadi kita langsung saja ya. Oke, ini dia personal story chapter 6 ya kan. Saya langsung play, cuy. Oke, ini dia chapter 6 dari Evelyn Story ya, yang dimana ini bikin pusing, cuy. Oke, jadi kita langsung saja. Di sini langsung enter battle aja, teman-teman. Nah, jadi kita itu targetnya harus ke paling kanan ini ya. Oke, skip aja. Skip aja lagi, nggak apa-apa. Aduh, skip aja, cok. Iya, bos. Iya. Ya Allah. Ya ampun. Ya udah. Oke. Kita kali dua, teman-teman. Yang pertama, kalian harus ke sini dulu. Nih. Ya, kalian harus ke sini dulu, cuy. Untuk yang pertama ya, itu harus ke sini dulu. Nah, kalian bakal keteleport gitu. Ke sini. Lalu kalian ke sini lagi, cuy. Nih, ke atas nih. Ke atas ya, ke atas ya. Nah, kalian bakal masuk ke dalam sini. Nah, di sini teman-teman kalian harus ke kiri atas gitu ya. Kalian bakal teleport ke bawah, lalu masuk ke dalam sini, cuy. Nah, ke sini. Nah, itu dia. Nah, kita udah ke teleport ke sini ya, teman-teman. Yang dimana kita udah bisa ngebuka yang warna biru ini, cuy. Nah, jadi kalian hajar dulu ini. Lalu kalian, ya hajar dulu, cuy. Hajar dulu. Di sini saya skip aja kali ya untuk battlenya ya. Oke, kita udah kelar battle ya, teman-teman. Kita udah ngebuka yang warna biru. Terus kalian ke sini, cuy. Nih, ke bawah sini ya. Nih, ke bawah sini dulu. Kalian bakal ke teleport ke sini lagi, teman-teman. Lalu kalian pilih ke kiri ini, cuy. Ke kiri nih. Nih, ke kiri. Kalian bakal ke sini lagi, lalu pilih yang paling bawah ini ya. Nih, yang paling bawah ini, teman-teman. Kalian bakal ke teleport paling kiri bawah nih. Nah, terus ke kiri atas gitu ya. Kiri atas, lalu bakal balik ke seperti semula. Di sini kalian tunggu di depan sini ya, cuy. Tunggu di depan sini. Lalu kalian gerakin yang T2-nya ya. Di sini kalian gerakin aja. Nih, hajar dulu yang pertama, hajar dulu, cuy. Saya skip aja kali ya. Oke, kita udah kelar battle ya, teman-teman. Di sini kalian terus ke sini ya. Nih, terus ke atas sini, cuy. Nah, ini bakal ke teleport ke sini. Di sini kalian pilih ke sini ya, teman-teman. Di sini kalian pilih ke sini. Ya, pokoknya itulah. Nah, kalian bakal pindah ke atas sini. Lalu di sini kalian harus ke sini, teman-teman. Nah, di sini bakal ke kanan jadinya. Lalu kiri bawah, cuy, ini. Kiri bawah ya, kiri bawah ya. Nah, kalian bakal kepindahnya ke sini, cuy. Nah, jadi langsung saja kalian langsung hajar ini. Nih, hajar ini buat ngebuka yang merah itu. Oke, saya skip lagi ya kan, untuk battle-nya saya skip aja, cuy, biar nggak kepanjangan ya kan. Oke, kita udah kelar battle. Kita langsung gerakin tim satunya ya, teman-teman. Langsung tim satu ke bawah sini. Nah, dia bakal pindah ke sini, teman-teman. Nah, di sini kalian langsung saja untuk tim satunya ya ke sini, cuy. Lalu untuk tim 2 masuk ke dalam sini ya. Nih. Ini udah clear sih, udah clear sih. Sekarang tinggal lawan bosnya doang kayaknya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini udah nge-chapter gitu ya. Chapter, cuy. Nah, Completed, cuy. Kita confirm. Lalu kita bakal ngelawan bos gitu ya. Nah, kita bakal ngelawan bos gitu targetnya ya. Oke, ini dia Drag Paimon. Mana nih Drag Paimon nih. Ini dia, cuy. Paimon Pontagen. Patogen. Hajar, cok. Baku hantam, anjir. Oke, saya skip aja kali ya. Skip aja, cuy. Udah kelar sih ini. Oke, dan complete ya. Oke, teman-teman, itu dia Evelyn Story Chapter 6. Ya, itu dia tipsnya untuk ngelarinnya gitu ya. Oke, kayaknya segitu saja untuk video kali ini. Ingat, semakin knowledge kalian, semakin berkembang cara kalian. Saya Rizky Japan, pamit dulu. Bye-bye.